Mana Pak? Mana Pak? Wah, alhamdulillah dapat lagi sedulur. Dapat terus, Lur. Lumayan tuh, lumayan dalam ya menggogohnya. Mana Pak, dapatnya gede, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat, tetap semangat ya sahabatku. Nah, ini area persawahan tepat di depan gubuknya Bu Anton Sagala Vlog di Gunung Sragen, nggih. Nah, ini ada yang mancing ikan belut, Bu Anton mau ngambil view-nya. Bagaimana cara dan keseruan Bapak tani ini mengambil ikan belut? Yuk, kita saksikan bersama. Rezeki. Lah, dapat lur tuh. Cilik-cilik ya, Pak. Kok mboten malam ya, Pak? Mana, Pak? Mana, Pak? Wah, alhamdulillah dapat lagi sedulur. Yuk kita ikutin bapaknya. Kalau gini kita boleh berisik atau harus diem, Pak? Oh, jadi aku ngomong-ngomong nggak ganggu ya? Takutnya ganggu ya sedulurku. Nah. Ini dari mana Pak sampean ini? Dari Karanganyar, Sragen sana, Solo. Masya Allah, jauh-jauh sedulur. Kemarin-kemarin juga sampean berarti ya? Oh, iya. Udah langsung mantuk teng Solo napa bubut tengere Mas Joko? Oh, alah, lawang dulure padahal kok ya ora tau roh. Caranya mencari belut mancing ala-ala Mas Sinten? Mancing ala-ala Mas Edi. Bukan ala-ala Mas Gondrong Lebanon lagi ya ini. Ala Mas Edi. Setelah sawah dibajak sama Mas Joko, Mas Edinya langsung mencari belut. Kok yo pinter men ciri-ciri nenek welute kuwi ya Allah Gusti diparingi kelebihan pinter. Kepinteran. Dalam kok ya Pak ya? Nak malam mungkin Pak harusnya. Aduh galengane panas aku gak pakai sandal sahabatku. Bapaknya ke sana. Bapaknya ke sana tuh. Salah kameranya, salah. Nah, ada suara kereta api lewat. Dapat terus. Kita lihat dapat. Tuh dapat lagi tuh. Gede. Gede dapatnya. Terus lur. Lumayan tuh, lumayan dalam ya menggogohnya. Mana Pak dapatnya gede, Pak? Alhamdulillah. Ada terus di sana. Non, nggih. Bu Anton Sagala Vlog, Pak. Sesuai nama tailornya itu. Tak ikutin terus ya Mas Edinya. Tadi tuh
Wah, dapat lagi, lumayan. Ayo sedulurku yang hobi makan belut, yang suka makan belut, ayo. Ayo segera cus ke gundang ini bersama Mas Edi. Mancing ala-ala Mas Edi ya. Ke sana. Kita arahkan dulu kameranya ke kereta api. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kereta api lewat. Biasa ya. Kalau di depan gubuknya Buantan pasti jam-jam tertentu maksudnya ada kereta api lewat. Tuh, sini mengangkat minyak dari Pertamina ya. Monggo yang belum panjang pakai subscribe, segera subscribe, lebar, tapi tutul tombol merahnya yang sudah subscribe. Terima kasih. Matur sembah nuwun ya sahabatku semuanya. Depan kubuknya Bu Anton ya. Tuh di sana. Oke, sudah dulu kita ngambil view-nya, kita ambil lagi Mas Edinya lagi ngambil belut ke sana. Bu Anton tidak bisa dekat sana karena ini jurang dalam loh ini. Dalam selutut. Sawahnya selutut. Kelihatannya. Wah, dapat lagi. Kita lihat panas, Lur. Ini panas pakai banget. Aduh, sampai keringetan aku. Kakiku juga panas. Bu Anton tidak pakai alas kaki ini. Terapi. Aku takut kejebur. Rawan ini soalnya. Yuk kita ikutin ke sana yuk. Gede nih ku Mas. Wah, Masya Allah. Banyak sahabatku belute. Wah, rezeki. Rezeki tenan ini bagi Mas Edi. Mana-mana Mas Edinya tuh. Tuh ya. Ini kameranya Bu Anton zoom. Karena mau mendekat tidak bisa menjegur wedi ya. Halo sahabat-sahabatku semuanya yang di Korea, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi. Tentunya juga yang di NKRI tercinta. Halo Cepu. Ada Mamihan, Papihan, Bang Ari DC, Bunda Asoka Deni, Bunda Ernitawati, maknya official, Lisa Dukun Manten, dan juga Aris Manise. Ada wih, ini super besar ini ya Om ya. Waduh, luar biasa. Halo juga yang dari mana luar Cepu, siapa itu? Di luar Cepu. Bu Anton sebut siapa itu? Bulik Jowo dan juga Pak D. Arif LBF tuh. Keren gak nih Pak Arif? Pak D. Arif LBF ya. Saudara ya di Blora Haru, Bunda Rafael Blora dan Pak Komandan yang ada di Blora, Al Arif, sahabat Al Arif halo. Dan juga Pak Komandan yang ada di Semarang, Pak Semes 3L halo, selamat siang. Selamat menunaikan tugas NKRI tetap harga mati ya. Saudara sahabat Bu Anton yang di Taiwan, halo Bunda-bunda putri yang di Taiwan. Kangen gak sama belut nih? Ayo cus langsung ke NKRI. Yo. Aduh, galengannya panas banget. Bunda Sri. Sri Rom lah ya. Oh, itu udah gak kejet-kejet lagi. Oh, padahal stromnya ringan toh niku. Tapi kok aman buat sampean ya? Aman ya? Allahu Akbar.
Jenengan nggak pakai sarung tangan itu? Luar biasa ya, kepandaian yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan atau membawa alat ini loh sahabatku. Luar biasa ya. Sekali lagi sahabat-sahabat yang di Taiwan semuanya, yang Bu Anton tidak sebutkan namanya, selamat siang ya. Ini Bu Anton ambilkan view pemancingan ala-ala Mas Edi dari Surakarta, Solo. Nah, mancing belut seperti ini. Wih, luar biasa, dapat lagi. Ya, halo Taiwan, lagi bubuk siang ya sekarang ya. Bunda Putri-Putri Channel Vlog, Bunda Sri Rom lah yang di Taiwan ya. Nih, kangen gak sama belut, belut NKRI maksudnya seperti itu. Dan juga ada Bunda Tati ya, Bunda Tati yang di Taiwan. Dan siapa, pokoknya salam sehat seger waras dari NKRI buat saudara sahabat Bu Anton yang di Taiwan ya. Dan untuk yang di Hong Kong, halo Bunda Sri, Bunda Sri Haryanti SPD yang di Hong Kong ya. Bunda, lihat, kita menyaksikan bersama-sama ini. Dapat lagi belutnya. Subhanallah. Jirgiannya itu penuh terus, Pak. Penuh, alhamdulillah Rabbi alamin. Halo Jeng Si Atun dan juga si cantik Sabana Bugang. Halo, apa kabarnya untuk hari ini? Ini Bu Anton persembahkan video khusus. Ini video perdana, video pertama ya Bu Anton mengambil pemancingan belut ala-ala Mas Edi. Seperti ini. Aduh, ini nahan-nahan kaki panas. Loh, mau pindah kemana ini Mas Edinya? Kita ikutin saja ini sampai durasinya 15 durasi. Terus napa, Mas? Antenu. Oh. Geng. Anak wong Jawa bilang ubruk nih gue. Leng. Luar biasa. Nah, kita dapat lagi. Dapat sasaran, Lur. Dapat sasaran. Ngeten niku jenengan store teng pasar napa pripun? Ada pengepul ngambil. Oh, subhanallah. Mudah-mudahan lancar ya Mas ya, lancar berkah berkah rezekinya. Enggak no, tapi sayangnya ampun ditandur mboten saged mlampahi nggih. Nah, untuk yang di Hong Kong tadi ada Bu Sri Haryanti SPD dan juga Jeng Si Atun dan juga si cantik Sabana Bukang dan juga halo. Halo Bunda yang baik hati yang di Hong Kong, Jeng Marta Diana yang di Hong Kong ya. Apa kabarnya, sudah lama sekali tidak bersua, tidak ada kabarnya. Semoga baik-baik saja di Hong Kong sana ya. NKRI jangan dilupakan seperti itu ya. Dan untuk saudara-saudara semuanya tanpa kecuali. Halo Gundang, Pak AJP TV, pengen nggak mancing seperti ini, hayo tinggal cus saja ke omah mepet sawah ya. Dan juga ada Mas Pri, Pak Pri, Pak Oto Oyo, ayo Pak Geto Channel, halo Pak Geto Channel, ayo kita cus ke gundang, kita rame-rame mancing belut ala-ala Mas Edi seperti ini, ala-ala Om Edi. Dapat itu gede loh Pak Om itu. Super, Masya Allah. Kita lihat, dalam kelihatannya Omnya dalam. Tuh, langsung. Berarti nanti posisinya dijualnya hidup atau mati Om? Masih hidup, cuman pingsan itu ya. Oh, cuman. Kita lihat. Om merepotkan sebentar, Om hadap sini, Om. Tadi ini anu cara apa, Om? Mencari belut dengan cara apa? Setrum. Oh ya. Nah, ini hasilnya ya, sahabatku. Hasilnya satu dream.
satu drum penuh, besar kecil jadi satu, kebanyakan besarnya ini. Oke, terima kasih Om Edi. Ya. Lancar dapat banyak untuk hari ini nggih, berkah barokah. Oke sahabatku, inilah keseruan Bu Anton dengan Mas Edi dari Surakarta untuk hari ini, mancing belut ala-ala Mas Edi ya sahabatku. Oke, beda hari beda cerita, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Edi. Nah sahabatku, alhamdulillah Bu Anton sudah sampai tepian ya. Yang tadi Bu Anton itu jauh dari sana itu galengan ya. Itu panas ya, enggak main-main sahabatku. Bu Anton kakinya lihat, enggak bohong. Sebentar. Nih ya sahabatku, kaki Bu Anton telanjang tanpa alas kaki ya. Jadi benar-benar ini perjuangan Bu Anton hari ini mengambil view cara atau pokoknya cara wis ya. Cara mencari belut dengan cara apa ya, setrum tadi Mas Edi bilang ya, seperti itu. Bu Anton berjuang sampai ujung sana, jalan tanpa alas kaki. Ini popoannya ini panas pakai banget ya ini. Oke, sekali lagi Bu Anton mau menyapa. Halo Pak AJP TV, Indra TV, Pak Oto Oyo, Geto Channel, Pak Pihan, Aris Manise, Raka Cama, ayo Bang Ari DC, Umar Arif atau Jejak Umar Arif ya, Bule Jowo, Pak Komandan Sahabat Al Arif dan juga Pak Komandan Semes 3L, ayo monggo mancing. Pak Luku, halo apa kabarnya Pak Komandan Luku yang di Blora ya, kalau nggak salah apa Surabaya ini. Monggo bapak-bapak kita mancing berjamaah, mancing belut ala-ala setrum seperti ini. Untuk bunda-bunda, ayo kita persiapkan wajannya untuk menggoreng berjamaah belutnya kalau sudah berhasil tapi ya. Mamihan, Bunda Asoka Deni. Ada satu lagi siapa? Bunda Rafael Melora. Salsa family yang dicepu, ayo merapat. Maknya official, Mak Ganyok, Mak Nini, Mbak Sri. Mbak Sri Romlah, halo Mbak Sri Romlah. Bunda Sri Haryanti SPD juga, Bunda Ernawati official. Lisa Dukun Manten dan Bunda Lili Paul Daci, monggo merapat yuk. Siapkan dapurnya, siapkan penggorengannya. Kita pantau bapak-bapak lagi mancing. Oke. Ada juga Diajeng Sabana Ril Bugang dan juga Diajeng Si Atun. Halo Bunda Sri Hartono atau Nyonya Lukuh, bagaimana ini belutnya? Ayo mau diapakan? Bunda Putri-Putri Channel Vlog, Sri Romlah Ati Channel, maksudnya Channel Tati ya. Halo, halo Bunda Sandra Jerman atau Mbok De yang di Jerman, Liur Channel, apa kabarnya? Gak ada Pak De Pijan Story dan Felix Dwi, halo Om Felix. Halo juga Bunda Akakan saya, Tati Lambian, ada juga Bunda Lia Devi, ada juga Ahmad Nusirwan, ada juga Nenek Eni, Bunda Cantik, Bunda Eni, apa kabarnya? Untuk yang belum Bu Anton sebut, mohon maaf lahir dan batin, ge. Ini karena bang panas pakai banget Bu Anton. Sudahin dulu videonya. Sampai ketemu di Gondang Mepet Sawah Sragen bersama Mas Edi dari Karanganyar mencari belut.